macam golek kan dia. Haa macam. Haa Chan, kita ada kolik kacang. Hey, hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Chayin dalam Seminit Resipi. So hari ini adalah hari kelima, week apa? Macaron Challenge D5. Dah hari kelima dah pun hari ni. Chayin nak buat macaron koleh kacang. So apa lagi, jom kita mulakan dari sekarang. Okey, macam biasa kita akan ambil putih telur sahaja. Masukkan je. Okey, bila dia dah berbuih, kita akan masukkan dulu gula sikit, okey? Alright, kita punya... sampai dia sebati. Okay, so sekarang untuk macaron kulit kacang ni, Cik Ain nak buat colour turquoise. Aci tak? Gitu. Pusingkan dekat tepi. Okey, ini konsistensi yang Chan cari. Macam ni, okey? Okey. Dia dah kering, okey? Okey, Chan pegang macam ni, dia tak melekat dekat tangan pun. Okey, so kita nak bakar preheated oven, okey? So Chan ada serbuk kacang hijau dekat sini. Chan ada serbuk santan dan kita akan masukkan air. Okey, nampak tak dia dah start pekat. So jangan risau, kita kacau je sampai dia semua sebati, okey. Pilih krim kacang hijau tadi, masukkan aja dalam ni. Kita akan masukkan kita punya unsalted butter. Okey, masuk sikit-sikit macam biasa Cik Ain buat. Dan kita akan tambahkan sikit je gula untuk membantu kita punya buttercream tadi, okey. Kita nak simpan dalam peti dulu sebelum Cik Ain guna, okey. Cik Ain ada gula perang dekat sini. Okey, kita punya gula Melaka punya sos, gula brown sugar sos kita dah siap. Nampak ni dia dah pekat macam ni. Kita akan ambil macaron ni, kita golekkan dia. Macam tu. Tapi Cik tak nak semua, nak separuh je kalau boleh. Cantiknya. Nampak tak kita ada tek minyak dekat tepi dia. Dia penuhi dengan apa nama? Kacang hijau punya buttercream. Tengah-tengah tu ada brown sugar sauce. Pergilaan. So, Cik Ain akan simpan peti. Nanti Cik Ain kita akan makan, okey? So, macam mana resipi tadi? Kalau nak dapatkan banyak lagi resipi, jangan lupa subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa juga like, share dan komen. Okey, jumpa lagi. Bye!